Kalaulah COVID-19 ni pun kita dah rasa hebat tuan-tuan, maka kita nak kena owner dia ataupun orang yang memiliki virus COVID-19 yang cukup berbahaya kepada kita. Jadi inilah dia channel ataupun kuliah yang membincangkan tentang proses ataupun cara untuk kita kenal siapa Tuhan kita melalui pendekatan ataupun metodologi mengenal melalui ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ini kita sambung ciri yang keenam tuan-tuan. Dia ada 13 ciri, 13 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah bincang 5 ciri dan kita masuk ciri baru pada malam ini. Ciri yang keenam yang bernama wahdaniyah ataupun ahad. Qul huwallahu ahad. InsyaAllah apabila kita faham tuan-tuan apa makna ahad ini, apabila kita baca surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad, dia akan menyerap dalam hati kita. Akan rasa apa perkataan yang kita ucap itu, dia ada connection dengan hati kita. Kenapa? Kerana kita faham apa makna ahad itu. Ini kita penting kepada konsep yang kita akan bincang pada malam ini, ialah konsep ahad ataupun konsep wahdaniyah menurut ilmu kalam ataupun menurut ilmu tauhid. Apa makna satu ataupun makna tunggal ataupun makna esa menurut sisi pandang ilmu tauhid. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, kata pengarang kitab kita ini yang keenam daripada 13. Tapi kitab kita ini dia sebut 20. 20 secara ringkas di belakang tu, 7 di belakang dia sebut ringkas saja. 6 daripada 20 ciri yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala itu wahdaniyyatun. Artinya terjemahan wahdaniyyatun itu artinya esa zatnya. Yang ni esa ni terjemahan. Dia ada 3 terjemahan. Kita akan bahas malam ni makna. Pertamanya terjemahan esa. Yang kedua tunggal. Yang ketiga satu. Tapi satu itu jarang diterjemahkan. Cuma secara kesimpulan ada 3 terjemahan ahad ataupun wahdaniyat ini. Esa ataupun tunggal dan yang ketiganya ialah satu. Allah ini dia bercirikan satu, bersifat satu. Ataupun esa ataupun tunggal. Allah ini dia bercirikan tunggal, satu, esa. Baik, itu terjemahan dia. Yang kita nak tahu malam ni tuan-tuan makna esa itu. Apabila kita tahu makna esa, maka kita sebut satu Allah, kita faham, terbayang di minda kita. Terbayan itu apa? Dia bukan terbayan terjemahan, tetapi terbayan makna. Itu yang kita penting. Target kita ialah makna satu itu. Jadi secara umum tuan-tuan, satu Allah Subhanahu Wa Taala ini secara umum dia satu sama ada pada diri dia ataupun pada sifat dia ataupun pada perbuatan. Ada 3. Satu Allah Ta'ala ni 3 sudut. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, satu Allah Ta'ala ini meliputi 3 sudut, 3 aspek dia. Apa dia? Pertamanya satu zat diri dia. Diri dia satu. Kita ni kita panggil fizikal lah, tapi Allah dia tak panggil fizikal, dia panggil zat. Zat itu merujuk kepada diri dia. Diri dia yang kita tak boleh lihat sekarang ini. Tetapi apabila kita bertukar alam, Allah Ta'ala beri peluang kepada makhluk untuk melihat diri dia. Sekarang kita tak boleh lihat kerana kita berada di alam musyahadah. Alam mana yang kita boleh lihat? Iaitu alam syurga. Alam lain tak boleh juga. Alam mahsyar kita tak boleh tengok lagi. Alam kubur tak boleh tengok lagi. Kita ada beberapa checkpoint lagi tuan-tuan. Checkpoint seterusnya selepas musyahadah, sekarang dinama musyahadah. Dia panggil alam yang boleh trace ataupun kita boleh alam yang kita boleh detect dengan panca indera. Itu dia panggil alam sekarang ini, alam yang boleh kesan dengan panca indera kita. Nama dia ialah dunia.
ataupun dipanggil musyahadah. Ini sekarang ni kita berada di platform musyahadah. Sebab apa? Sebab suatu benda kita boleh dengar. Itu dipanggil musyahadah. Ada benda kita boleh cium, kita boleh trace cium. Oh, bau macam ini. Ada benda kita boleh tengok dengan mata. Saya boleh tengok tuan-tuan dengan mata saya. Ha? Ada benda yang kita boleh sentuh dengan deria sentuhan. Kalaulah semua kita boleh collect maklumat melalui panca indera, maka itu dipanggil alam musyahadah. Dan seterusnya tuan-tuan, kita akan bertukar dipanggil alam yang seterusnya, nama dia ialah alam kubur. Checkpoint yang ketiga ialah alam mahsyar. Checkpoint yang terakhir, titian sirat tak kira. Ha? Titian sirat dia tak kira. Terus kepada alam syurga ataupun neraka. Maka alam mana? Ha? Kehidupan mana yang kita boleh tengok Allah Ta'ala? Zat dia, iaitu kehidupan alam syurga sahaja. Bagi orang yang berada dalam neraka, wal'ayazubillah, minta jauh, maka dia tidak mampu untuk melihat diri Allah. Ha? Kerana peluang untuk melihat diri Allah ini adalah satu kenikmatan yang Allah beri kepada orang mukmin yang berada di syurga sahaja. Itu dia panggil bayaran ataupun dia panggil keistimewaan yang dimiliki oleh ahli syurga. Dia panggil kemuncak kenikmatan yang paling besar yang dinanti-nanti oleh ahli syurga ialah melihat Allah Ta'ala. Adapun kenikmatan yang lain tuan-tuan, keseronokan, kesedapan yang lain selain daripada melihat Allah, semuanya bagi mereka kecil, bagi mereka biasa. Yang bagi mereka ni tuan-tuan yang luar biasanya ialah nikmat yang paling besar bagi ahli syurga ialah menunggu-nunggu masa untuk melihat diri Allah. Ha, ini kecantikan, kehebatan luar biasanya Allah Ta'ala. Sekarang ni walaupun tak nampak diri dia, kita percaya, kita beriman adanya dia, adanya diri dia, adanya sifat dia berdasarkan maklumat yang kita belajar. Kita pegang, kita percaya dan hati kita Allah ini bercirikan 13. Itu sahaja yang kita tahu. Maka selebihnya kita secara live kita melihat Allah di dalam syurga. Ha. Baik, wahdaniyah. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, secara umum Allah Ta'ala ini bersifat bercirikan satu, merangkumi ataupun meliputi tiga aspek. Yang pertama, satu dari sudut diri dia, satu dari sudut sifat dia, sifat. Ciri yang kita belajar ni, qudrah. Ha, kita akan belajar yang ketujuh, qudrah, iradah, samak, basar, kalam. Allah bercirikan pelihat, Allah boleh melihat. Allah ada ciri pendengar, dia boleh mendengar. Maka satu, pendengar dia satu, dia tidak ada dua dan tiga. Itu dia panggil satu sifat. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang paling penting ni kita akan detailkan ialah satu pada perbuatan. Perbuatan Allah satu, dia tidak sharing dengan perbuatan mana-mana makhluk. Dan tidak ada mana-mana makhluk yang mempunyai sama standard perbuatan dengan perbuatan Allah, tidak ada. Itu dia panggil satu pada perbuatan. Baik, settle tuan-tuan, kita dah secara umum kita dah tahu Allah Ta'ala ini mempunyai sifat satu merangkumi tiga, satu pada sifat, satu pada diri, satu pada sifat dan satu pada perbuatan. Maka kita nak tahu tuan-tuan, oleh kerana kita nak makna yang jelas untuk mudah kita pegang dan beriman, iman ni percaya. Maka kita kena tahu yang kata satu pada diri dia, apa makna dia? Satu pada sifat, apa makna dia? Satu pada perbuatan, apa makna? Kena tahu secara menyeluruh ketiga-tiga. Kita tak memadai, kita tahu satu sahaja tanpa mendetailkan satu pada sifatnya macam mana, satu pada diri dia macam mana, satu pada perbuatan dia macam mana. Ini penting tuan-tuan. Sebab kalaulah kita tuan-tuan, ini yang kita nak tahu, satu menurut ilmu kalam, dia tak sama dengan satu menurut sisi pandang kita. Bagi kita tuan-tuan, ini dinamakan satu, satu botol air. Ini satu bentuk angka yang kita faham. Maka di sisi ilmu kalam, ini tidak dinamakan satu. Ha, itu yang kita nak faham. Baik, kita akan terus kepada pendetilan makna satu pada diri. Dia mudah saja tuan-tuan. Baik,
umum dulu. Apabila kita sebut satu, sebelum kita pecahkan satu pada diri macam mana, satu pada sifat macam mana, satu pada perbuatan dia macam mana, kita faham dulu satu itu apa makna. Baik, makna satu ni tuan-tuan, yang kata satu ataupun tunggal ataupun esa, tiga. Tiga terjemahan itu, dia mempunyai satu makna. Makna apa? Makna satu ini tuan-tuan, dia panggil tidak berbilang. Ataupun bahasa mudah dia panggil ternafi bilangan. Dia tidak berbilang ataupun ternafi bilangan. Sama ada pada zat, tak berbilang pada zat, ternafi bilangan pada zat Allah, ataupun ternafi bilangan pada sifat Allah, ataupun ternafi bilangan pada perbuatan Allah. Settle tuan-tuan. Itu saja kita perlu tahu. Sebut wahdaniyah, satu itu terjemahan itu makna apa? Makna dia tak berbilang ataupun ternafi bilangan. Tak berbilang maknanya tidak ada bilangan. Ataupun ternafi bilangan. Tak perlu nafi, tetapi dia ternafi bilangan. Maka inilah yang kita kena tahu. Ternafi bilangan ini tuan-tuan, kita nak tahu satu per satu ternafi bilangan pada diri macam mana, ternafi bilangan pada sifat macam mana, ternafi bilangan pada perbuatannya macam mana. Itu yang penting. Baik, kita satu-satu dulu. Baik, ternafi bilangan pada diri Allah. Kita tengok apa yang dia sebut tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ertinya esa zatnya, yakni yang kata esa zatnya, esa tu kita dah tahu. Apabila sebut esa, maknanya ternafi bilangan, tak berbilang. Tak berbilang diri dia zat, yakni yang dikendaki dengan tak berbilang diri dia, tiada bersusun zatnya daripada beberapa suku-suku. Dan ini yang kedua, dia ada dua makna. Dan tiada ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Settle, itu satu makna. Dan esa sifat, itu makna tunggal esa pada sifat lain. Jadi tiga aspek itu kita clearkan satu-satu. Baik, clearkan dulu tuan-tuan, diri Allah ni satu. Zat Allah ni satu. Kita ni tuan-tuan, tuan-tuan nampak, tengok saya, tuan-tuan nampak satu. Kalau tanya saya ni, siapa pun tanya, maka tuan-tuan akan keluarkan keputusan dalam ilmu kalam, dalam ilmu kita dipanggil saya ni seorang, satu. Nampak daripada kepala ni tuan-tuan sampai ke kaki, tuan-tuan nampak saya ni satu saja. Saya nampak tuan-tuan pun sama. Tuan-tuan yang hanya satu saja dalam dunia ni, tidak ada dua dan tidak ada tiga. Allah jadikan tuan-tuan ni seorang, ini satu saja dalam dunia ni, tidak ada dua dan tiga, walaupun nama sama. Itulah dia punya rizab, keputusan, tanya siapa pun. Baik, itu dia panggil apa tuan-tuan? Itu satu bentuk yang kita faham, makna satu yang kita faham. Yang kita nak belajar menurut perspektif ilmu al-aqidah tuan-tuan, dia ada dua bentuk. Ini yang kita nak. Satu ni tuan-tuan, saya ulang sekali lagi supaya kita nak buka minda kita. Pengiraan satu menurut ilmu al-kalam bukan apa yang kita tahu secara zahir. Ilmu al-kalam dia ada dua bentuk bilangan. Bilangan kita, ya kita faham. Tuan-tuan, saya tengok satu. Botol ni satu. Ini satu bentuk bilangan yang kita nampak. Tetapi menurut ilmu al-kalam, ilmu aqidah, cara untuk kita kenal satu, dia panggil hakikat satu. Ini dia panggil sebenar-benar satu menurut ilmu al-kalam ni tuan-tuan. Dia panggil apa? Ada dua bentuk. Tu dia panggil ternafi bilangan. Baik, kita tengok ringkasan. Dia apa yang dia sebut ni, sebenarnya apa yang kita baca tadi, dia ada dua bentuk bilangan. Dan kedua-dua bentuk bilangan itu ternafi pada Allah Ta'ala. Baik, macam mana dua bentuk bilangan? Makna satu pada zat Allah Ta'ala tuan-tuan, merujuk apa dia? Merujuk kepada ternafi bilangan. Ternafi bilangan zat Allah Ta'ala sama ada dalam bentuk. Ini dia ada dua bentuk.
Sama ada ternafi kedua-dua bentuk bilangan. Sama ada dalam bentuk bilangan secara tersusun ataupun bersusun ataupun berjuzuk-juzuk. Ini juga bentuk bilangan menurut ilmu kalam. Dalam bahasa akademik ilmu kalam, ada bahasa ilmiah dia. Nama dia ialah mutasil. Tu tuan-tuan akan bertemu dalam kitab Arab, kitab Jawi. Kita sengaja tak nak guna term dia tuan-tuan, agak pening. Dia panggilkan mutasil. Dalam kitab Arab, dia akan gunakan ternafikan mutasil. Nah, apa maknakan mutasil tuan-tuan? Ternafi bilangan dalam bentuk yang tersusun beberapa juzuk. Ini bentuk bilangan. Satu, ya. Kita nampak satu, sebenarnya dia bukan satu. Macam mana bentuk pertama ni tuan-tuan? Bentuk kedua simple. Bentuk kedua tu simple. Baik, kita siap lengkapkan dulu makna dia. Saya ulang balik tuan-tuan makna, kemudian kita akan huraikan. Makna satu pada diri. Ternafi ni dia nak nafi bilangan dalam dua bentuk bilangan. Ternafi Allah Ta'ala ni ternafi bilangan pada zat dia, merujuk pada apa? Merujuk kepada ternafi bilangan zat sama ada dalam bentuk yang bersusun ataupun ter, samalah. Bentuk yang bersusun daripada beberapa juzuk. Dalam perenggan apa perenggan dia, tuan-tuan buat istilah mutasil. Itu istilah ilmiah akademik dia. Ataupun bentuk yang kedua, ataupun ternafi zat Allah, diri Allah dalam bentuk yang terasing. Apa makna dia bentuk terasing? Ada diri satu lagi. Ini mudah faham. Botol lah ini satu, ada satu lagi. Itu mudah. Itu dipanggil bilangan yang ternafi pada diri Allah. Bentuk yang kedua ni tuan-tuan, simple, mudah kita faham kerana dia nampak angka. Iaitu ternafi bilangan diri Allah dalam bentuk yang terasing zat yang lain. Apa makna terasing zat yang lain? Diri Allah ada dua, diri Allah ada tiga dan ke atas. Maknanya tuan-tuan, faham dulu yang pertama. Apabila kita sebut satu pada zat, satu pada diri, dia ternafi bilangan dalam dua bentuk. Ternafi berbilang ataupun bilangan diri Allah sama ada dalam bentuk yang bersusun. Bersusun macam mana? Kita nak hurai. Macam mana kata bersusun tuan-tuan? Satu tetapi bersusun dengan beberapa juzuk. Contoh kita tuan-tuan. Saya ni satu, kita manusia ni satu, makhluk ni satu, tetapi sebenarnya dia tidak satu. Kenapa? Kerana kita ini satu tapi bentuknya bersusun daripada beberapa juzuk. Ada kepala satu part daripada badan. Kepala ni satu juzuk daripada badan. Tangan kita satu juzuk daripada badan. Dada kita satu juzuk daripada keseluruhan badan. Kaki kita satu juzuk daripada keseluruhan badan. Maka itu tuan-tuan dipanggil apa? Dipanggil bersusun daripada beberapa juzuk. Maka menurut ilmu kalam tidak dinamakan satu. Satu kita ini tuan-tuan tidak dinamakan satu pada hakikat, satu pada zahir sahaja. Pada zahirnya satu, tetapi pada hakikat sebenar kita bukan satu kerana kejadian kita bersusun daripada beberapa juzuk. Juzuk itu tuan-tuan dia ada function untuk apa? Untuk saling lengkap, melengkapi, untuk apa? Menyempurnakan seorang manusia. Dia ada fungsi dia. Jadi fungsi langan, tangan, kaki, kepala ni tuan-tuan untuk menyempurnakan lengkapnya seorang manusia. Maka Allah tuan-tuan dia tidak berjuzuk. Allah tidak ada kepala, Allah tidak ada tangan, Allah tidak ada kaki. Walaupun dia menggunakan ayat yang mutasyabih, ayat yang menyerupai juzuk-juzuk manusia, maka mesti ditakwil ayat-ayat mutasyabih, jangan menyerupai makhluk. Ini kita akan bertemu akan datang tuan-tuan dalam ciri lain. Kita akan hurai apabila Allah
bertemu dengan ayat Quran yang banyak menggunakan mutasyabih, yakni kesamaran ataupun menyerupai beberapa juzuk makhluk. Macam mana cara untuk kita interaksi dengan ayat mutasyabih? Ini penting, asas sangat penting tuan-tuan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Inilah beberapa basic yang penting sebelum kita menerokai ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Baik, settle tuan-tuan. Ada satu lagi juzuk tuan-tuan. Satu contoh. Ini bentuk pertama. Dia panggil bentuk yang mutasil. Bentuk bilangan yang mutasil ternafi pada Allah. Mutasil ini bersusun daripada beberapa juzuk. Itu juga ternafi pada Allah. Ini dipanggil bentuk bilangan yang ternafi pada Allah. Bentuk bilangan dipanggil bentuk apa? Bentuk mutasil ataupun bentuk bersusun daripada beberapa juzuk. Okey, ada satu lagi, dia dua contoh. Satunya contoh beberapa juzuk daripada badan kita, itu contoh. Contoh kedua tuan-tuan, satu benda ini dinamakan bagi angka zahirnya dan panggil satu. Contoh tuan-tuan, tangan, jari saya ini satu. Tuan-tuan nampak jari saya satu, tetapi hakikatnya jari saya bukan satu. Kenapa? Kerana proses kejadian jari saya ini, dia kejadian daripada beberapa juzuk. Apabila ada juzuk tuan-tuan, maka tidak dinamakan satu menurut ilmu kalam. Ternafi bilangan. Mana dia? Dia bermula dengan lapisan kulit luar. Ini lapisan kulit. Dia ada beberapa lapisan. Itu juzuk dia panggil dalam istilah Arab. Yang kedua, selepas lapisan kulit, daging. Selepas lapisan daging, tulang. Maka walaupun satu tangan tuan-tuan, dia ada proses kejadian dia, dia ada beberapa juzuk lapisan. Kulit luarnya, dagingnya, tulangnya bercampur dengan darahnya, maka itu tidak dinamakan satu menurut ilmu kalam, ternafi pada Allah, bentuk yang pertama. Ataupun bentuk yang kedua paling simple tuan-tuan, apa dia? Bentuk yang kedua, ternafi diri Allah dalam bentuk yang terasing. Maksud terasing, ada diri Allah yang lain selain daripada diri Allah yang pertama. Maknanya ada Allah yang kedua, ada diri yang kedua. Ada dua diri Allah yang sama level, sama power, sama kuat. Sama ciri, sama diri, sama ciri, sama fungsi ciri. Sama. Ada satu lagi Allah. Maka ternafi bilangan. Ini simple. Dia panggil nampak bentuk ini, bentuk yang mumpasil, bentuk yang bilangan yang terasing kita nampak. Baik, settle tuan-tuan. Kesimpulan dia apa dia? Sebelum kita masuk ke sifat. Sifat ni ciri pula. Ciri pun tunggal. Ciri dia tuan-tuan tunggal. Tidak ada dua ciri. Dia tidak ada ciri dua, tidak ada tiga. Itu kita nak tahu. Macam mana pula tunggal pada ciri dalam dua bentuk? Itu yang dia agak yang kita kena faham, sebab dia ada bentuk dia. Bentuk bilangan. Mutasir dengan munfasir. Baik, kesimpulan tuan-tuan. Kalau kita sebut Allahu Ahad ataupun Qul Huwallahu Ahad, terbayan menyeluruh. Apabila kita cekap tuan-tuan, terus terbayang tiga. Ahad pada zat, ahad pada sifat, ahad pada perbuatan. Dia apabila kita dah tahu tuan-tuan, dia spontan. Tak perlu kita spiritkan. Dia akan terbayang begitu. Kerana kita kenal. Kesimpulannya, yang pertama sebelum kita pergi yang kedua. Apabila kita sebut Qul Huwallahu Ahad, maka kita terbayang dulu. Ahad yang pertamanya ialah ahad dari segi zat. Esa dari segi diri dia, makna dia ternafi bilangan, sama ada dalam bentuk yang bersusun daripada beberapa juzuk ataupun dalam bentuk yang terasing dengan zat lain. Maknanya Allah dua, Allah tiga. Settle. Baik, yang kedua pula. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan esa sifatnya. Apa makna esa pada sifat? Dan esa pada sifatnya, pada sifat Allah, tunggal pada sifat, ternafi bilangan pada sifat, yakni tiap-tiap sifatnya sifat Allah Ta'ala, tiada berbilan-bilan.
Tidak ada dua sifat dia, tiga sifat dia. Itu makna tidak berbilang. Tidak ada berbilang-bilang. Di atau, ini bentuk yang kedua. Dan tiada ada lainnya. Yang ini tidak ada sifat yang lainnya. Sifat yang lainnya Allah Ta'ala yang mempunyai sifat seperti sifat Allah Ta'ala. Baik. Kesimpulannya tuan-tuan, dua ni. Yang pertama dan yang kedua, dia terus bagi kesimpulan. Dia tak bagi secara detail. Jadi makna satu pada sifat. Kita dah tahu tuan-tuan, diri dengan ciri beza. Itu asas kita dah bahas sebelum daripada ni. Macam kita diri dan sifat yang ada pada saya ini dipanggil ciri. Ciri saya ni tuan-tuan putih, warna, ciri warna. Ada ciri warna, ada ciri perbuatan. Maka kita bicara ni sifat ciri perbuatan, bukan ciri ciri diri, bukan ciri perbuatan. Dia ada pada kita ni tuan-tuan konsep lebih kurang sama saja. Konsep ciri sifat Allah Ta'ala dengan sifat kita ni konsepnya lebih kurang sama. Apa dia konsep sama? Kita ada ciri, Allah ada ciri. Konsep tu sama, tapi tak samalah. Kita ada diri, Allah ada diri. Diri makhluk dinamakan jirim, diri Allah dinamakan zat. Itu dia nak bagi beza. Ciri kita dinamakan apa nama ini? Ciri baru dinamakan arah ataupun sifat, dan ciri Allah dinamakan sifat. Itu dia beza. Istilah beza supaya nak membezakan diri Allah dan sifat Allah, nama dia khas. Baru ni pula makhluk ini, diri makhluk nama jirin, sifat makhluk nama arah. Maka konsep dia sama. Kalau ciri saya ni pula ada dua. Ada ciri refer kepada perbuatan saya, pemurah. Pemurah bukan diri, pemurah itu perbuatan. Penyayang, penyayang itu bukan ciri, tetapi bukan diri, tapi ciri perbuatan. Begitu juga Allah Ta'ala. Tuan-tuan baca Ar-Rahmanur Rahim, itu ciri dia tuan-tuan. Bukan nama, ciri, nama ciri, bukan nama diri. Ar-Rahmanur Rahim, itu dia panggil nama ciri. Ciri apa? Rahman, pemurah dan penyayang. Dia panggil ciri refer kepada perbuatan Allah Ta'ala. Yang kita nak bincang ini ciri diri dia. Diri Allah bersifat tunggal dan ciri dia juga tunggal tuan-tuan. Dia tak berbilang ciri Allah. Sifat Allah tak berbilang. Ni kita tengok bentuk bilangan. Dia sebut apa? Dia kata satu sifat itu makna apa? Ternafi bilangan pada sifat Allah Ta'ala ini dalam bentuk yang berhubung. Ini bentuk pertama, dia ada dua bentuk. Dalam bentuk yang berhubung pada satu jenis sifat yang sama kategori. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, ini bentuk yang pertama. Dia mudah saja sifat, dia lebih mudah untuk kita faham. Sifat Allah Ta'ala yang mudah faham, sifat ma'ani, qudrah, iradah, samak, basar, kalam. Itu tujuh sifat yang ada pada diri dia. Ya, kita dah bahas ni tuan-tuan, 1-6 hari ni dia panggil sifat yang tidak ada pada diri dia, tapi kita faham sahaja. Tunggal ni bukan boleh nampak pada diri Allah. Satu ni bukan boleh nampak pada diri Allah. Kita faham Allah ni dia bersifat satu pada diri dia dan satu pada sifat. Kita faham, tapi benda tu tidak boleh dikesan pada diri Allah. Sifat ni yang mudah kita faham, sifat yang tak berbilang ini, sifat yang ada pada diri Allah. Memang nampak pada diri dia. Apabila Allah buka kasyah di syurga nanti, memang clear, jelas, ada pada diri dia. Sifat kudrah nampak pada diri dia. Macam tuan-tuan boleh teris kudrah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh kesan ada kudrah boleh sampai di surau hari ini. Kenapa Tuan Haji sampai di surau? Rasa sehat ustaz, rasa kuat walaupun demam ni, tapi kuat, rasa bertenaga. Itulah dia kudrah yang ada dalam diri tuan-tuan. Kudrah yang ada dalam diri tuan-tuan boleh nampak ke tidak?
Saya tak boleh nampak, tetapi tuan-tuan boleh trace. Ha, itu dipanggil sifat yang ada pada diri tuan-tuan. Boleh nampak. Ha, Allah buka kasyaf, tuan-tuan boleh nampak. Ha? Kudrah yang ada pada diri tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan, kudrah ni, perkuasaan yang ada pada diri Allah yang akan boleh lihat suatu hari nanti di syurga, maka dia tidak berbilang. Okey, ternafi bilangan bentuk pertama, dia ada dua bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua mudah tuan-tuan. Ha, bentuk kedua mudah, mufassir ni terasing dua kudrah, tiga kudrah. Bentuk pertama ni kena faham sedikit. Apa dia bentuk pertama, kita ulang tuan-tuan. Ternafi bilangan pada sifat Allah ini dalam bentuk yang berhubung. Berhubung macam mana? Mutasi ni, berhubung pada satu jenis sifat. Ha, satu jenis sifat tu yang sama kategori dia. Apa dia tuan-tuan? Contoh, satu jenis sifat yang sama kategori. Kudrah. Ha? Sama kategori. Kudrah. Ha? Ada dua kudrah. Tidak berbilang dua kudrah. Tidak berbilang dua iradah. Tidak berbilang dua hayah. Dua sama. Sam'u, dua basar. Ini bentuk pertama. Ha, bentuk pertama ni dia mudah tuan-tuan. Bentuk pertama, bentuk kedua pun mudah. Bentuk pertama pun mudah. Ha. Bentuk pertama ni berhubung ni macam mana tuan-tuan? Dia panggil satu-satu sifat Allah ini, satu-satu sifat Allah ini, dia ada satu lagi sifat yang sama kategori dengan sifat dia, maka ternafi juga. Mudah kita kata apa? Mudah kita kata muttasil ini dia dua kudrah, tiga kudrah, ataupun dua sama, basar, kalam, semua dua-dua-dua, itu dipanggil berbilang. Maka ternafi bilangan dalam bentuk muttasil ataupun berhubung, satu sifat ada satu lagi sifat yang lain yang sama kategori. Maknanya Allah ni tuan-tuan, mudah faham, ada tujuh sifat. Sifat jenis ada. Kita mula bulan depan. Ha? Sebab bulan depan dia mula dengan sifat ketujuh kudrah. Ha, ini sifat yang jenis ada pada diri dia. Sifat yang ada pada diri Allah Ta'ala. Boleh trace, boleh nampak apabila Allah buka kasyaf. Maka yang kata Allah ternafi bilangan dalam bentuk dua, mudah direct teru, tak payah berhubung, dalam bentuk dua kudrah, dalam bentuk tiga kudrah, dia tak berbilang. Ternafi bilangan, ha, sifat Allah, ciri Allah Ta'ala dalam bentuk yang mutasil, yang berhubung, satu-satu sifat itu mempunyai sifat yang lain yang sama kategori. Apa makna dia? Dua kudrah. Kenapa? Satu kudrah lain ni dia mempunyai jenis kategori yang sama, fungsi yang sama, standard yang sama. Maka ternafi pada sifat Allah kerana dia tunggal. Ha, itu dia panggil tunggal itu. Ternafi bilangan sifat yang bernama kudrah. Ha, itu dipanggil satu. Ternafi sifat Allah Ta'ala yang bernama iradat. Ha, itu dia panggil satu sifat. Semua satu, tunggal. Tak berbilang. Ketujuh-tujuh sifat dia ni tuan-tuan. Tujuh sifat ma'ani ni. Ma'ani kesemuanya tunggal, esa, yang ni tidak berbilang. Baik, settle, mudah. Yang kedua, bentuk yang kedua. Ataupun, bentuk kedua lebih mudah lagi. Ataupun ternafi bilangan sifat dalam bentuk yang terasing. Ha, ini lagi mudah. Ternafi bilangan bentuk yang kedua dalam bentuk yang terasing. Apa makna terasing tuan-tuan? Bentuk yang terasing mufassil ini ada sifat yang lain. Sifat yang lain, bukan sifat Allah. Sifat yang lain sama dengan sifat Allah Ta'ala. Ternafi. Ini lebih mudah dan lebih simple untuk kita faham. Apa makna dia tuan-tuan? Mufassil ni bentuk bilangan yang kedua yang ternafi pada sifat Allah. Bentuk yang kedua ini dia panggil ternafi bilangan sifat Allah dalam bentuk mufassil, bentuk terasing. Ada sifat yang lain yang sama dengan sifat Allah. Sama power, sama ciri, sama fungsi. Tidak ada. Mana contoh? Kudrah kita.
Tuan-tuan ni ada kudrah dalam diri tuan-tuan. Maka kudrah dalam diri tuan-tuan ni sama kuasa, power dan kudrah di zat Allah. Tidak ada. Ternafi. Ha, itu kita ni kudrah ni tuan-tuan. Walaupun nama saja kudrah. Tuan-tuan nama kudrah. Diri Allah nama kudrah. Tuan-tuan nama irada. Diri Allah, sifat yang ada pada Allah nama irada. Nama saja sama. Tetapi fungsi tak sama. Ha, tak boleh kita kata, oh berbilan kudrah Allah. Kenapa? Karena aku juga ada kudrah, Allah juga ada kudrah. Ha, maka tak boleh. Ha, tidak, tak berlaku begitu. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat yang tunggal, yang tidak ada mana-mana makhluk yang mempunyai sifat yang sama dengan sifat dia. Itu makna tunggal pada pada sifat. Dan yang terakhir sebelum insya tuan-tuan, dan esa pada perbuatan. InsyaAllah esa pada perbuatan detailnya bulan depan. Inilah tempat yang perlu kita fokus kerana larinya tuan-tuan. Ini penting. Larinya akidah kita di sini. Kita akan sambung bulan depan. Ini antara topik yang didetailkan oleh mana-mana ulama. Bukalah kitab mana pun tuan-tuan. Kitab kita ni pun sama. Paku iman pun sama. Kalau tuan-tuan tengok kitab Jawi terutamanya, mereka akan detailkan pada aspek yang ketiga, iaitu esa tunggal Allah pada perbuatan. Kenapa tuan-tuan di sini paling penting ulama bantu kita untuk fahamkan? Kerana di sinilah punca larinya pegangan dan iman kita. Apabila kita tidak pernah lalui proses pengajian secara intensif. Kenapa? Karena kita sangkakan ada sharing kita dengan Allah. Perbuatan. Ini insyaAllah akan datang. Dia panggil esa pada perbuatan. Apabila kita sebut Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad. Ni Allah Ta'ala perintah Nabi. Qul itu perintah kepada Nabi. Suruh Nabi declare kepada manusia. Huwa. Wahai Muhammad, mu cerita. Mu beritahu kepada manusia. Huwa dia, yakni Allah. Qul huwallah, dialah, yakni Allah itu. Dialah Tuhan yang bernama Allah. Nabi cerita balik. Dialah Tuhan yang bernama Allah Ta'ala ini. Yang bercirikan tunggal. Bercirikan esa. Dia tidak berbilan dengan sifat tak berbilan. Perbuatan tidak berbilan. Dan paling penting bulan depan tuan-tuan apa dia? Perbuatan. Kita sangka kita ada perbuatan. Tuan-tuan boleh datang ke sini kerana tuan-tuan mampu melangkah. Tuan-tuan mampu bergerak. Maka kemampuan tuan-tuan ini, kalau tanpa ilmu yang jelas, kita sangkakan bahawa itu adalah milik mutlak kita. Itu hak teruk lagi. Lebih ringan sedikit kepahaman dia tuan-tuan. Kesalahan lebih ringan, sharing. Dia katakan aku nak melangkah, aku boleh melangkah. Allah izin beri melangkah. Maknanya Allah izin itu, apa dia faham Allah izin? Allah izin itu Allah berikan kuasa kepada aku untuk melangkah. Ha, itu kita akan faham. Dia ada tiga level kepahaman. Paling pentingnya tuan-tuan, kita nak kepahaman menurut ahli sunnah. Apa makna Allah izin aku melangkah? Allah izin aku bercakap. Saya boleh bercakap tuan-tuan, Allah izin. Saya nak bercakap, ada kemampuan untuk bercakap. Dia panggil Allah beri kemampuan untuk bercakap. Kemampuan itu dari saya ataupun dari Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Bulan depan. Wallahu'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin. Wa'allimna ta'wil. Waj'alna minal ulama'ul amilin. Waj'alna minal mukhlisin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.